Hadirin yang kami hormati, dari hari ke hari, tahun ke tahun, daya produktivitas dan kreativitas masyarakat Bali terus berkembang, melahirkan berbagai kerajinan seni dan industri untuk menopang roda perekonomian seperti modifikasi mesin pola hasil pertanian, kerajinan pandai besi, senjata nawasanang, keris, pedang, gong besi, usaha gerabah, kerajinan kipas dan tupa, anyaman bambu, tenun, kerajinan kayu dan tenun. This is yes, ladies and gentlemen, in front of you now walking gracefully, the productivity and the creativity of Balinese people. You could witness their production, such as the modern engine to process the agricultural production, iron handicraft, dagger, iron gong, ceramic industry, fan, and fantastic handicraft. Dan selanjutnya musik kuliring aukuturasi yang merupakan penggabungan beberapa alat musik daerah yang menjadi sebuah garapan komposisi musik. Ladies and gentlemen, the troupe from Denpasar City is accompanied by the acculturation of some traditional music instruments which produce a beautiful and harmonious sound. Pergerakan ekonomi di Bali tidak lepas dari peran serta sektor pariwisata. Salah satu objek pariwisata tradisional adalah Dokar Hias yang saat ini masih berkembang di masyarakat, khususnya di kota Denpasar. Sekalipun transportasi lokal sudah berkembang, namun dokar masih tetap ada dan masih tetap diminati, apalagi oleh turis mancanegara. This is guest, ladies and gentlemen, the economic development in Bali can't be separated from the tourism aspect. One of the unique tourism objects in Denpasar City is the decorated horse cart, which in this modern day still give their benefit to the Balinese people daily activity as their transportation. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, berbagai alat musik berkembang di Pulau Dewata. Salah satunya tidak kalah penting ikut berpartisipasi dalam pesta kesenian Bali adalah musik angklung yang bisa dikolaborasi dengan rebana maupun alat musik tradisional lainnya. And the troupe of Denpasar City, ladies and gentlemen, is accompanied by the bamboo stick music, or we call it here as angklung. Dan selanjutnya, peserta pawai dari Kabupaten Badung yang mengusung tema Wira, pergerakan daya tarik pikiran yang melahirkan unsur wira yaitu kepahlawanan dengan dewanya Mahadewa, dominan warnanya kuning. 7 orang pahlawan dengan berpakaian kuning keemasan sebagai simbol Dewa Mahadewa dengan kekuatan angka 7 yang berstana di arah barat mata angin. Ladies and gentlemen, we would like to present to you the participants from Badung Regency, which has begun by 7 warriors wearing golden or yellow costumes as the holy color of the god of Mahadewa.
Selanjutnya di hadapan tribun kehormatan adalah barisan jukung, sebuah alat transportasi laut yang dipergunakan oleh para nelayan tradisional untuk menangkap ikan di laut. And behind the seven warriors is the troop of row boat. Perform some artists who play as some traditional fishermen's catch fish in the sea. Kini kita saksikan barisan pencak silat, sebuah olahraga seni bela diri tradisional yang menampilkan gerakan-gerakan seperti menangkis, menyerang, menendang dan lain sebagainya yang penuh dengan nilai-nilai seni. And now, ladies and gentlemen, we would like to present to you pencak silat. It is a traditional self-defense sport which performs some movements like how to counter-attack, attack the enemy, kicking, and combine those movements with the highlights of art. Hadirin yang kami hormati, Kabupaten Badung dengan tema Wira akan menampilkan juga pasukan perang yang terdiri dari pasukan perang tradisional. Dalam hal ini ditampilkan barisan pecalang yaitu sistem pengamanan desa Pekraman dan di belakangnya sikap sistem pasukan tempur kerajaan dengan bersenjatakan keris atau tombak. Ladies and gentlemen, walking bravery is the traditional guardians, or we call it here as pecalang. Pecalang is the traditional guards who protect and responsible for the security of the traditional village. Selanjutnya pasukan Ciung Wadara, yaitu pasukan tempur I Gusti Ngurah Rai, pahlawan nasional Bali pada saat mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya di daerah Bali. And now we would like to perform to you the Ciung Wadara Warriors, is the warriors of the brave hero I Gusti Ngurah Rai, in their time to fight for the independence of Bali Island. Tidak kalah ketinggalan juga perangkat perang modern di era kemerdekaan Republik Indonesia.
senjata tradisional telah mengalami perubahan, dilihat dari segi jenis persenjataan, kostum dan cara atau sistem pengamanannya, seperti senjata laras panjang, meriam dan lain sebagainya. Dan selanjutnya kita saksikan tari cak puputan Badung, sebuah bentuk garapan dengan iringan tari cak yang mengambil judul puputan Badung, dikisahkan pada saat Puri Denpasar Tengah melaksanakan upacara plebon atau pitreyatme. Di tengah-tengah hadirnya upacara plebon, tiba-tiba pasukan tentara Belanda menggempur Puri Denpasar. Ladies and gentlemen, we would like to perform to you the Cak Puputan Badung dance. It is a colossal creation performed the famous Cak dance, or the Western tourists call them as monkey dance. The theme of the Cak today is Puputan Badung, or Fight Until the End, which happened in 1906. When the King of Badung and all of his loyal followers fight the attack of Dutch army. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sejarah Puputan Badung merupakan sejarah kebanggaan bagi masyarakat Bali, khususnya Kabupaten Badung. Dengan amat gigih, Raja Badung beserta rakyatnya memberikan perlawanan dengan moto Puputan yang bermakna perang habis-habisan untuk mempertahankan bumi Bali.